Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Asoka Deni, salam sehat, salam persaudaraan. Iki aku lagi notoni kembang untuk job mendadak berbarengan ambek undangan Mbak Lala Nirmala. Jadi aslinya kok macai Mbak Erna Caca Marica ambek maknya jam siji, tapi iki wes tak sambil nonton ini nih, waktunya mendadak mergo job besok akhirnya nonton-nonton. Ini acara sederhana dinggo sesok. Jadi ini ditonton di komang kok langsung pasang neng kono. Soalnya ijapan tok. Jadi masang backdrop ambek nunggu Mbak Erna Caca Marica, ternyata maknya wes dipacai mas cucut neng kono. Wes ini terus no. Nah, kayak kita suarane Aris wes muni ibu. Nuh, tak dulu wes mesti neng kono. Kita potong sih, engko sing video macai Mbak Erna Caca Marica ben dinggo Aris. Oke, tak temonane sih. Iki lagi macai Mbak Erna Caca Marica. Hai, hey, Mister. Mbak Erna jadi glowing. Jadi glowing. Larut dah ini maknya. Aku tak kalah be maknya pokoknya. Esok parah kok macam ini terus itu emas 24 karat. Amin. Bu Deni ndongan aku entuk, aku ndongan Bu Deni semoga entuk, soalnya ngacai aku. Nah, kalau pada entuk kerayaan bagi dua iki kena entuk. Nggih, gimana? Soalnya saling doa mendoakan. Iki kok nek entuk salah siji coklat dadi dua koine Mbak Lala. Oke iki Mbak. Mbak Caca Marica makan dulu, aku urung salin. Dan ini ada makas suwi ning kene. Wes, makasih Mbak, gak apa-apa aku juga mau neruske dandan. Nggih, urung salin baju. Saurunge mangkat foto dulu cekrik. Nah iki Mbak Caca Marica wis budal genten makas suwi. Iki pengen selalu pengen. Dan iki mang wi apa tak kongkon ngesret-ngesret raine dhewe engko tak ratake lho wis glowing makas suwi. Nek tak tak ratake ne. Tak cekakno, Mbak. Rasa mbok cekelilah ne ngene-ngene delek kene. Wes, ndak kesel nyekeli Mak Wi. Tak pacai sedelok saiki ya. Ora masalah. Pokoke acara ngumpule apa acara fenomenal ngumpule YouTuber cepu. YouTuber. Iki acarane Mbak Lala kayaknya disponsori sama Bunda Tuti. Makasih Bunda Tuti. Sama ibunya Mbak Lala sing ada di Malaysia. Wes muka-muka jadi barokah semua Mbak Lala, Bunda Tuti, ibunya Mbak Lala sing di sana. Kita mendoakan semua semoga sehat selalu. Oke, lanjut ngesret-ngesret wajahe Mak Kaswi Siti. Iki cuma alas bedak tok. Nek awor wong ben rada padang ya wi ya. Yo ireng neh ta om tandur. Malah urung apa-apa ae. Ora sadar terus kita ayo. Malah yo urung salen urung apa. Wis bar Mak Kaswi lipstikan sendiri. Isin dek nek. Diratakno ta, Mak? Ganti aku tak salin dhisik soale urung apa-apa iki keri iki. Oke, aku tak lanjut ganti baju dulu. Temanya, temanya apa, Mak? Temane baju merah atau putih? Tapi yes, undangannya bebas sih. Bebas bisa, maksudnya yeah. Nggak memaksa kalau mau merah apa putih, ngono lho Mak. Iki wes bar salen, kita siap berangkat ya Mak ya. Oke, okay. Berangkat saiki. Ayo. Mak Wiki arep mangar prabudal goro-goro ora montore rusak jarene. Yo yo. Mati. Montore mati. Ndak lah apa lah rene tak gonceng nih. So bingung koyo. Mangke aku mah kok ngebel sik nggih inisiatif. Inisiatif Mimi. Wajar salah saya iki, guys. Oke, kita berangkat. Aku tak pakai masker dhisik. Tetep prokes. Sebenarnya wis rada bebas ning Cepu tapi cuma itu tetep masih prokes ya, Mak Wi. Jebule nek makasih dendane ya lumayan juga. Loh, makasih koyo bule tenan lah nek ngono kuwi. Dhewe gak direceh koyo wong India wis kene 1000. Engko tak susuki pengene pira? Oke, kita berangkat. Pokoknya negani acara fenomenalnya
YouTuber cepu jarene, tapi kita enggak merasa YouTuber ya, Wi ya. Kita biasa bermain YouTube saja. Nambah kanca, nambah dulur. Selama 1 tahun ber YouTube apa yang kita dapatkan? Apa Wi? Konconan, kumpul-kumpul dan aku kangen Mbak Lia Depi. Engkol ning kono ketemu Mbak Lia. Oke, Mbak Lia tunggu kita di sana. Harus padha ngumpul. Mergo nang gone maknya mang jarene Aris wis ngumpul wong sak jo sak Indonesia Raya. Yo wis berangkat sik iki. Ora nggo apa-apa sebenarnya Mbak Lala iku ora tunggu kado wis ditulis ning undangane Mbak Lala Nirmala. Gak usah bawa kado, tapi aku cuma bawa cenderamata buat Mbak Lala. Mungkin soalnya mbok nggo apa nggo jajan apa arep nggo jajan mesti ning kono kok banyak makanan malah gak kepangan. Mek nggowo Siti buat Mbak Lala. Oke, aku tak sepatunan wi. Oke, siap. Niki akhirnya tekan lokasi ketemu Bu Lisa cantik. Waalaikumsalam. Tak kira lo Mbak Lisa cantik ora enek motor ning lurung aku arep balik. Ceritanya arep balik kok sepi. Ternyata motornya diparkir ning jero kene. Anu Mbak, jadi ora ngerti kok sepi. Lah kayak wis suarane wis rame, ayo kita ke sana. Oke, kita masuk. Suarane wis banter kae pembacarane kayake Mbak Dani kae sing ngomongan. Ayo Wi, kasih gak gelem mlebu dhisik. Kae acarane sudah rame sekali. Kita terlambat. Dengan mi dhisik ternyata sudah rame sekali. Gak apa-apa ya Mbak, tapi video ya. Persaudaraan yang tulus dan ikhlas pastinya. Tapi nulis kalau persaudaraan tulus dan ikhlas, insya Allah semua mudah-mudahan bisa abadi sampai selamanya. Amin, begitu ya. Oke. Iki ngisi buku tamu sih ternyata buat undianku. Wes muga-muga kengko entuk. Entuk apa aja, yang penting entuk. Saya aku masuk. Tahu tak kau? Iya, Karin. Belum terlambat. Silahkan. Halo. Masuk. Ketemu penyiar fenomenal. Mbak Dani. Halo, Mbak Lala cantik ke? Ya Allah, cantik sekali. Maknya, halo, kita saling video-videonan. Salam video Pak Arif datang. Halo semua. Ini Mami. Ya Allah, kangen aku, kangen sekali. Halo, Mami Han Bu Lisa. Miss Sari yang itu ya sing ponakane ya. Nggih. Ah, iki jauh-jauh dari Blora. Halo, Rafa. Iya. Akhirnya berkumpul kita. Wow, Mak Gomra delok kae wes halo. Saling menyetengkan diri. Ini siapa? Di pojok. Ndak siapa? Ika. Jepon. Jimbung. Lewat omahku berarti. Merah. Nek iki tangga sendiri. Pak Jambu. Nah,
Halo kan, ya Allah, kendelek neng kene sampe raket tak ki lho. Kamu teh gak pernah kelihatan saiki, Dek. Ya nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini dari Pak Kelly. Cuma doanya dan surprise untuk sini yang tercinta begitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kita buka bersama dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara kedua adalah tiup lilin. Tapi sebelumnya Mbak Lala dimohon untuk bisa berdoa dulu, memohon sama Allah apa yang menjadi keinginan Mbak Lala, mudah-mudahan dijawab sama Allah SWT. Amin. Minta tolong untuk yang punya korek api. Ya, Mbak Lala bisa berdoa dulu, mohon sama Allah. Semuanya berdiri ya? Iya, semuanya berdiri. Coba ya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, ayo gantian. Ayo, ayo, banyak tuan tinggi ya Allah. Iya, iya. Disuruh naik ke atas, ke atas. Maknya jenuh mau. Ayo. Ayo maju. Ini akhirnya yang dituakan di sini yaitu Pak Hanapi dan Mami Han disuruh ke depan untuk memotong kue tar. Ini ketemu sama Mbak Dani penyiar radio Cepu, penyiar fenomenal se-Cepu, Cepu Blora zaman aku remaja dulu, iki idolaku. RBS Cepu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Mbak ya. Akhirnya iso foto bareng penyiar radio Cepu, penyiar fenomenal. Ini akhirnya bayangan Mbak Yai Madeng.
aku sengaja gak mangan komat biar kamu jari Mbak Lala ngerumpek orang itu mulih tadi akhirnya gue pake kipe langsung sekitar gua biar sayur apa? Mas sayur apa? Sayur apa mis? Sayur labu. Sayur labu lodeh ambil ayam goreng Iko yang lain juga sudah bodoh makan tapi ayo mis kenyang besar aku sekarang dia kan sempeng makan sama saya lapar mama Rafael ternyata gimana sayurnya sayurnya mis gimana yang kata aku belum ini makan dulu kenapa walau biasanya berpotensi.